Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan podcast Selasa Makna Menyemai nilai merawat nalar Seperti biasa dalam podcast ini kita akan berbincang Dengan berbagai tema dan isu yang bisa kita perbincangkan Secara akademis dan juga ilmiah Kali ini bersama saya Rangga Agnibaya Kita akan berbincang tentang tema kesetaraan gender Gender, gerakan perempuan dan hal-hal yang ada di sekitarnya Selain itu, kita juga akan berbincang nantinya tentang profil PSKA yang menjadi pusat studi dari tema-tema uh, yang uh, saya sebutkan tadi. Bersama kita saat ini telah hadir uh, Ibu Dr Haja Isnatin Ulfa MHI. Beliau merupakan koordinator PSKA LPPMI Ponorogo yang menjadi pusat studi dari tema-tema tersebut. Uh, selain itu, Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Syariah Yain Ponorogo dan juga sebagai peneliti khususnya dalam isu-isu uh, gender. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dr Isnatin. Waalaikumsalam, Mas Rangga. Terima e kasih sudah diundang e di acara ini. Sehat ya? Alhamdulillah. E kita mengucapkan terima kasih karena di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar dan meneliti, beliau masih menyempatkan untuk hadir di podcast kita kali ini. E mungkin kita akan berbincang-bincang dalam dua apa namanya? Sesi yang sesi pertama kita akan berbincang dalam konteks uh, beliau sebagai aktivis gender. Sebelum nantinya kita akan berbicara dalam konteks beliau sebagai korpus PSK siap, ya. siap. Oke. Jadi pertama mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana awalnya dulu uh, Bu Dr Isnatin bisa berkenalan dengan uh, aktivisme dalam bidang gender ini. Baik terima kasih. Sebetulnya saya ini kan kalau bisa dianggap sebagai generasi sebelum reformasi gitu yeah. ya, ketika mahasiswa. Sebagaimana kita tahu bahwa sebelum reformasi itu gerakan-gerakan yang menyuarakan pembebasan, pembebasan itu kan sangat dibatasi gitu ya. Sangat terbatas. Kita berani bersuara agak kritis gitu sudah hilang Hilang, gitu. yeah. Sehingga isu-isu tentang perempuan, perempuan marginal tuh ya masih sangat terbatas di zaman saya menjadi mahasiswa. Apapun begitu beberapa kali um, saya berjumpa gitu ya dengan forum-forum misalkan di PMII gitu ya Yang menurut saya um, kenapa perempuan kok mendapat tempat yang tidak proporsional gitu ya Meskipun ya misalkan kita dikasih tempat di Kopri gitu ya Padahal kan kalau kita ngomong kesetaraan harusnya kan kita bisa menjadi ketua PMII-nya misalkan gitu ya kok kita dikasih tempat tersendiri begitu? itu ya faktanya seperti itu. iya itu itu saya alami. itu waktu saya itu mati. di s satu di... di syariah. sisunan di ampel. Sunan ampel, oh, ya, iya. kalaupun Sunan ampel ya, sekitar iya. tahun uh, 97-98 lah setelah kita KKN iya. itu ya, yaitu ya, uh, sehingga saat itu ada isu untuk bagaimana Kopri itu dilebur jadi satu dengan PMI. Saya masih sangat ingat, itu ada kongres ya di cabang Surabaya itu, termasuk saya yang ikut memperjuangkan agar PMI Surabaya itu melebur, kopri melebur, supaya tidak menjadi organisasi sendiri. Kalaupun perempuan itu masuk di PMI-nya. Paling ya dikasih tempat yang sangat ya, tidak proporsional gitu ya. Posisi-posisi tertentu yang tidak vital. Tidak vital gitu. Nanti di pemberdayaan perempuannya. So, gitu -gitu. Ya. Tidak menjadi ketua atau sekretaris gitu ya. Itu sepertinya yang menjadi langkah awal saya untuk... Gerak ya. Gerak dan apa namanya suara keras gitu ya. Yeah. Untuk mendapatkan yang sama. Kesempatan. Waktu itu apakah ada halangan? Artinya ancaman mungkin atau... Jelas ada halangan. Ya. Karena Surabaya itu sebagaimana kita tahu... Uh, budayanya ya masih terutama dikuasai teman-teman dari Madura gitu ya Yo, yeah. yang sampai hari ini mungkin isu kesetaraan masih sangat terbatas di yeah. sana ya masih sangat uh, apa namanya ya masih tabulah membicarakan kesetaraan itu yeah. sehingga ya akhirnya teman-teman dari Fakultas Syariah dengan saya dulu kalah kalah dalam forum kita ingin menyuarakan berarti secara umum teman-teman dari YN Surabaya IAIN Surabaya waktu ya, itu ya. IAIN Sunan Ampel Surabaya kalah dalam apa namanya isu untuk memperjuangkan agar Kopri lebur jadi satu dengan PEBI. Padahal saat itu seingat saya di Kopri Ja dan Kopri Malang itu sudah melebur. Itu yang menjadi inspirasi kami untuk gerakan saat itu ya. Tapi Surabaya gagal itu. Nampaknya ya kita kalah dengan budaya Surabaya dan sekitar. Jadi ini kalau bagi saya sendiri ini wawasan baru ya. Wawasan ya, baru. Barat. Ternyata yang terjadi saat itu seperti itu. Jadi memang kalau kita bisa katakan beliau ini berarti intelektual organik ya. Jadi tidak dibalik meja belajar dari buku-buku, tapi langsung memang Betul, TV tulen lapangan begitu ya. Betul. Oke, gitu. Ya dimusuhi teman-teman PMI cowok lah. Itu ada memang. Iya jelas jelas jelas. Dalam jadi, gestur atau dalam bentuk apa itu? Misalnya kalau Ya, ada ancaman juga misalnya sempat ada Kalau itu. saya berani menuliskan sama saya itu masih ingat ya, gitu. Mungkin stereotip kepada saya ya, ya sure. dianggap terlalu berani atau terlalu vulgar gitu apa? Sampai. ya, terlalu vulgar Saya ya. saya masih ingat itu. Saya tidak bisa masuk menjadi redaksi majalah kampus gitu ya karena saya di blacklist gara-gara itu tidak bisa masuk ya bisa itu. jadi enggak tahu ya alasan itu ya mungkin ya, ya. berbahaya mungkin agak ya, ya, berbahaya karena iya. mengancam atau mungkin ada yang memang tidak suka kalau saya ada di komunitas mereka oke baik jadi iya. memang uh, beliau latar belakangnya dari aktivis gerakan lapangan ya jadi bukan sekedar membaca membaca betul oke. kita mengalami betul masa itu gitu. oke oke baik uh, kalau dalam kita bergeser dalam pertanyaan kedua Jadi kalau kita tahu konsep gender ini kan sudah menjadi e, dalam ilmu sosial itu bahkan ada mata kuliah tentu ya. Misalnya saya dulu kuliah di UGM itu ada media dan gender. Ya. Artinya itu konsep-konsep yang memang sudah diajarkan gitu ya. Pernah nggak ibu mempelajarinya secara khusus gitu? Artinya ada mata kuliah tertentu yang ibu ingat atau mem atau justru ibu belajar otodidak dalam konteks mandiri atau e, bersama teman-teman aktivis itu. Yeah. Kalau di kelas, zaman itu belum ada, belum ada mata ya? kuliah itu oh, sangat sangat tidak ada. Karena sekali lagi itu tadi ya kita kita hidup di zaman orde baru yeah. yang yeah. menyuarakan suara kritis itu sangat berbahaya. Bah, apalagi ya? masuk mata kuliah. Ay, apalagi masuk ke okay. gelas, gelas, gelas mungkin. Yeah. Ya, Jadi saya mendapatkannya lebih banyak di itu tadi gerakan-gerakan bersama teman-teman. Agak menemukan momennya pada masa reformasi, berarti itu saya menjelang S2 atau pada ya. tahun, berarti mulai 99, 98 99 2000 lah. Yes. itu kan sudah mulai reformasi, saya menemukan momen ketika LSM tumbuh sangat yes. uh, sangat subur. Nah kemudian saya bertemu dengan beberapa teman yang memfasilitasi, ya misalkan Mas Inung yang sekarang menjadi direktur Jakarta itu, enggak. dia tuh alumni IAIN Malang. Yang duanya ada di Surabaya, ya, jadi ya. dia menjadi teman yang uh, memfasilitasi, gitu ya, terutama perempuan-perempuan itu -perempuan untuk berani suara, gitu, dan kita diajak bersama-sama untuk bergabung di LSM yang beliau fasilitasi. Saya masih ingat saat itu Gus uh, Dur jadi presiden, kemudian menteri perempuannya, menteri pemberdayaan, ya, ya itu ya. ada. Bukhofifa. Bukhofifa ya, nah, Mungkin lobby lobbynya Mas Inung luar biasa sehingga kita dapat dana untuk mendirikan LSM perempuan dengan isu buruk, buruk isu kerempuan, buruk kerempuan, iya, perempuan, buruk perempuan. Surabaya. Nah itulah mulai saya intens belajar. belajar. tentang konsep-konsep itu. Betul. Enggak, di dalam diskusi diskusi kita tiap malam itu ya saya mulai kenal itu gender feminis dan. A, waktu itu buku-buku tentang itu kan. Ah, dalam tanda kutip masih ditabukan ini Betul, mendapatkannya enggak. mudah atau susah waktu itu? atau lihat bawah tanah justru gimana iya nggak mudah nggak mudah karena ya di samping memang kita dulu sangat terbatas untuk mendapatkan buku kemudian secara ekonomi kita bukan orang yang sanggup membeli buku-buku mahal begitu itu yeah. ya biasanya kita itu modelnya begini kalau teman-teman itu kita disari, dikasih satu buku terus silakan dibaca seminggu setelah begitu, seminggu dicata. jadi semacam seminggu nanti kita dites gitu apa yang sudah kamu baca salah satu yang masih saya ingat itu kan eh uh, bukunya marxis itu ya kapitalis itu ya das kapital das kapital das 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 luar biasa oh, itu. itu jadi saya masih ingat itu uh, apa namanya teman-teman tuh bilang cewek seksi itu bukan yang cantik secara fisik tapi yang gawanannya buku capitalis nah, Kalau dia bawa itu atau sudah pernah baca berarti dia seksi Nah itu yang membuat saya mulai kenal dengan bisnis Jadi memang mendalami ya Selain gerakan di lapangan juga betul, gitu. menambah wawasan melalui buku-buku Betul Kemudian kita di beberapa LSM kan ya, Kalau diskusi, yang diskusi aktif Iya betul Kalau yang saya ownernya ya tadi itu yang bersama Mas Gindung itu uh, saya sebenarnya tadi itu sekretarisnya ya Untuk menjalankan program dari Bukoviva Oh, bikin pesantren purut di Surabaya. Meskipun saat itu kayaknya nggak selesai, karena kemudian Mas Indung krima menjadi dosen pembibitan di sini yeah. di Ponorogo ya, selesai juga. suamiku suami kesini agak terpisah kemudian. Tapi lumayan lah. Gitu. Ini ya intensitasnya agak menurun. Agak mengalami penurunan peradaban <laughs> karena terus kehilangan teman-teman novel yang luar biasa. Oke okay, gitu. baik. Terus apa yang menyebabkan konsep gender ini terlihat menarik? Mungkin seksi di mata Bu Trisnatin. Apa yang menyebabkan ini menarik sekali ini? Iya. Kalau kita melihat perempuan tidak menggunakan kacamata feminisme gitu ya. Melihat perempuan itu ya itu tidak ada masalah gitu. ya. Karena kita tidak punya teorinya gitu. Hanya dengan menggunakan teori feminis kita melihat persoalan relasi laki-laki dan perempuan menjadi sangat jelas gitu. Sehingga seringkali kita seakan-akan menyuarakan perempuan gitu ya. ya tetapi faktanya tetap aja kok perempuan nggak ada gak ada perubahan Gak ada perubahan karena kacamata yang dia pakai untuk menganalisis atau melihat tidak perni tidak itu yeah. tidak, tepat. tidak, tidak tepat. Yeah. tepat ya akhirnya gagal dan saya kira itu yang sampai sekarang uh, saya melihat ya fenomena itu karena memang apa namanya subordinasi terhadap perempuan ini kadang-kadang terselubung dan hanya kacamata feminis kita bisa iya, lihat dengan jelas, kita bahkan menganggapnya itu sebagai takdir gitu ya iya, sesuatu yang kodrati Padahal, padahal padahal kalau kita pakai uh, kacamata feminis itu bisa kelihatan, bisa sangat kelihatan kurang, gitu, itu. Ya, bahwa itu by design, ya, itu by bukan. design, konstruksi sosial, nah, juga. konstruksi itu budaya gitu budaya yeah. bisa berubah, yang bisa kita uh, ganti gitu ya bukan takdir gitu terus, uh, kalau bagi Bu Isnatin, Dokter Isnatin kan itu memang menarik. Tetapi kalau untuk masyarakat luas ya, baik itu yang terpelajar atau awam, pentingnya atau urgensi dari konsep ini dipahami secara luas ini apa kira-kira supaya apa gitu? Oke, okay, uh, saya melihat ya gerakan perempuan saat ini itu sebetulnya sudah sangat berhasil memperjuangkan kesetaraan perempuan. Kita menyebutnya sebagai Women Liberation itu ya, woman atas liberation. atas perempuan. Hampir semua gerakan perempuan kan tujuannya untuk membebaskan, membebaskan perempuan dari oh, dominasi laki-laki, dari proyek domestik gitu ya, sehingga perempuan-perempuan lalu didorong untuk bisa mengakses pendidikan, mengakses kerjaan, sehingga sekarang saya kira sudah nggak ada masalah tidak ya. Ada masalah. Perempuan sekolah tinggi, perempuan anu apa namanya mendapatkan jabatan yang tinggi sudah. Indonesia saya kira sudah clear ya. Itu karena salah satunya pemahaman ini sudah mulai ya, ya, meluas. Itu. Tetapi kan belum selesai belum selesai itu selesai. belum selesai tetapi dianggap eh uh, saya kira ya gerakan kita masih fokusnya di situ gitu loh padahal ini belum selesai menurut saya nah tadi pertanyaan jenengan kalau untuk kepentingannya masyarakat bagaimana yeah. berarti edukasi untuk masyarakat belum selesai gitu tidak hanya diedukasi untuk agar mereka uh, mendapatkan liberalisasi yeah. dirinya gitu agar setara dengan laki-laki tapi ada lagi yang lebih penting dari itu gitu ya bahwa gerakan perempuan yang kaitannya dengan feminis kan banyak wajah. Jangan cuma di satu sisi ini loh, ya. gitu ya. Karena di sini tuh mentok malah menyebabkan double burden misalkan bagi perempuan. Lu saya bekerja, tapi giliran sampai rumah harus menyelesaikan. Oh, karena tidak ada yang mengajukan si laki-laki itu mau kerja kerja domestik gitu ya. ya. Maka ini kan masih gagal kalau begitu. Jadi uh, kok Kesetaraannya tuh menjadi semu. Hanya kesetaraan di sektor publik domestiknya nggak pernah setara, gitu ya. Di wilayah privat masih. Oh, berarti kan belum selesai edukasi untuk masyarakat ini. Kita harus bergeser ke gerakan-gerakan feminis lain yang saya kira misalkan feminis sosialis atau feminis radikal yang bicara tentang apa namanya. Daya androgini ini gitu yeah. ya. Bagaimana laki-laki dan perempuan bisa mengerjakan kerja-kerja secara setara, baik itu di publik maupun domestik. Ini yang masih belum selesai. Masih belum selesai. Dan belum itu selesai. prosesnya, Mas, proyek ini masih terus. Belum. Makanya beberapa kali kita melakukan evaluasi terhadap gerakan perempuan ya. Misalkan di acara apa namanya peringatan Hari Kartini begitu. Itu beberapa kali saya menulis kecil-kecil yeah. ya di caption-caption gitu ya. Oh. Betulkah kita sudah memperjuangkan perempuan? Betulkah? Betulkah itu? Karena kenyataannya berapa banyak perempuan yang sudah mengalami pembebasan itu, tapi kenyataannya di rumah nggak bebas, gak bebas. bebas. Ahmad, gitu. bahkan mengalami tadi itu double. Salah, salah kita di mana sebagai pejuang gerakan ya. perempuan? Gitu. Oke, siapa kira-kira tokoh inspiratif uh, ibu dalam gerakan gender ini? Ya, kira-kira tokoh ketika melihat tokoh tersebut ibu lebih bersemangat lagi bahwa, oh saya inspirasi oleh tokoh ini. Dan mengapa tokoh itu? Okay. Uh, kembali kepada masa lalu yeah. ketika saya jadi aktivis di mahasiswa ya. Ada peristiwa sangat penting saat itu yang menjadi momentum luar biasa bagi para perempuan terutama untuk berani bicara. Yaitu terbunuhnya Marsina. Marsina, oh, ya, yeah. kan? buruk itu ya. Selama ini kan enggak pernah itu ada tokoh perempuan seberani itu Marsina ya. karena dia memperjuangkan hak haknya sebagai buruh perempuan terutama ya. kan. Nah, itu yang kemudian menjadi inspirasi banyaknya LSM LSM lahir ya, ya, yang betul. memperjuangkan hak hak perempuan itu. Marginanya. Saya kira Marsina sebagai tokoh pertama yang membuat saya bisa kok untuk berbicara ya dengan risiko bahkan ya. kematian saat itu. Saat peristiwa Marsina itu berarti ibu masih kuliah atau kuliah kuliah kuliah, kuliah, ya? kuliah. Itu, ingat saya itu tadi di masa-masa antara gitu. peralihan orde baru ke reformasi berarti kan saya masih somatang gitu ya. Iya. itu hidup, kayak. otomatis menjadi perbincangan oh, luar aktif, biasa di zaman itu. Iya betul Karena itu. enggak pernah ada kan tokoh perempuan seberani itu yang iya, muncul. Iya. iya. Jangankan perempuan, laki-laki bicara saja hilang gitu kayak. Di itu iya. saat itu yang menjadi wartawan itu. itu kemudian ada tokoh dari Berikutnya kemudian ada tokoh Mbak Suci yang istrinya Cak Munir itu ya. Suci, oh, ya. Suci ya. Fitbit aktivis itu. Memperjuangkan Fitbit. sampai sekarang kan masih Tartu. memperjuangkan. Itu tokoh-tokoh awal, sangat awal yang meng, menjadi inspirasi kita untuk berani bicara gitu ya. Tapi kalau secara teori, teori. tokoh-tokoh yang sering saya baca tulisannya itu Sebetulnya kan kalau saya melihat ya peta pemikiran dan gerakan feminis Indonesia itu saya katakan menjadi tiga gitu ya. ya, ada yang kanan, ada yang kiri dan ada yang tengah-tengah menurut tengah, saya kira betul. ya. Yang kiri itu ya berarti cenderung liberal kalau melihat itu. Semuanya yang penting boleh, yang penting boleh gitu. Bahkan kadang-kadang saya -kadang sendiri juga tidak terlalu, ya. gitu ya. Karena, karena terlalu. Karena kadang-kadang berlebihan. berlebihan bahkan melampaui wewenang nas Al-Qur'an misalkan gitu ya. Ya, ya selalu ada lah begitu ya. gitu ya. Kalau yang kanan sangat konservatif gitu ya dan konvensional cara berpikirnya. Memperjuangkan perempuan malah merumahkan perempuan misalkan itu kan ada gerakan-gerakan feminis begitu ya. Nah, saya melihat yang tengah-tengah itu ada beberapa yang saya mengagumi misalkan Nasaruddin Umar gitu. Ya. Uh, beliau nulis tentang tafsir tapi nggak terlalu liberal gitu ya. Bisa diterima di semua kalangan, seimbang juga masuk gitu. Atau ada teman saya namanya Gena Hoi ya, yang sampai sekarang konsisten di Komnas Perempuan itu. Yang beberapa waktu yang lalu isi <tik> di iya, acara. Iya. Saya suka juga ya. dengan tulisan-tulisan beliau di Facebook sampai sekarang itu. Selalu mencerahkan, tapi bisa diterima banyak kalangan, termasuk yang pesantren. Tapi kelompok-kelompok yang saya katakan kiri tadi, baru kurungu namanya aja, kadang-kadang pesantren sudah menolak. Misalnya, misalnya, misalnya. Oke, oke, oke. Di itu ya tokoh-tokoh yang jadi ya, ya, inspiratif. Kalau sampai sekarang yang saya baca ya tokoh-tokoh itulah. Karena menurut saya tuh lebih bisa diterima kalangan terutama di IAIN yang memang basisnya adalah agama. Oh, Oke. Oke. baik. Nah, sekarang kita berbicara dalam konteks uh, Ibu sebagai koordinator Pusat Studi Oke, uh, Gender dan Anak ya di IAIN Ponorogo ini. Uh, mungkin ini pertanyaan klise tapi mungkin uh, banyak juga yang belum mengetahui apa yang melatar belakangi berdirinya PSGA ini di Yayin Ponorogo? Saya ini kan sebetulnya koordinator PSGA yang kesekian gitu ya. Kalau nggak salah yang 12 atau keberapa ya? Di? Di Iain. Oh, ke ya. Oh ke-12? Ya, kalau yang pertama setahu saya bu Bunyai Siti Aminah Sahal. Oh, itu beliau keluarga iya. dalam Pondok Mawadah ya. Iya, Tuh, saat itu saya seingat saya, saya masih dosen baru di sini tapi beberapa kali sudah dilibatkan oleh beliau, dikirim ke beberapa kegiatan di luar kampus. Itu sekitar tahun 2000-an awal. Karena saya masuk-masuk ke sini itu kan tahun 2005. 2005 itu sudah bersentuhan dengan kegiatan beliau gitu. Dosen baru ya. Saya dosen ha. baru. Betul, dosen baru yang beliau yang mendidik saya gitu ya. Temu dengan senior-senior kayak Bu Evi, Bu rektor ya, mungkin ada Bu Ritoro Kama, Bu Layin Mafiana yang sekarang pindah ke Solo, Ibu Irma itu senior senior saya di PSGA. Uh, yang saya baca dari profil yang sudah pernah ada ditulis itu ya. Kemarin kan saya juga nulis lagi profil PSGA, profil PSGA untuk data terbaru gitu ya. Itu saya ambil data dari mereka juga kan. Alasan berdirinya PSGA. Dulu awalnya PSB namanya. PS. Pusat Studi Wanita. Pusat Studi Wanita. Ya. Secara nasional masih PSB tapi kemudian bergeser menjadi PSGA karena dianggap kalau cuma wanita e, cakupannya kurang luas gitu. Karena harusnya kan juga laki-laki dan perempuan gitu sehingga menjadi PSDA. Lahirnya PSW, pengetahuan saya membaca profil itu adalah melihat di kampus ini ketimpangan gender masih sangat e, sangat terasa gitu ya. Terutama untuk mahasiswa perempuan yang sangat jarang tampil gitu. Jarang tampil ini e, maksudnya Ya cepat panggung, oh, ya cepat panggung, bahkan mungkin tampil di kelas, tampil gitu di ya kelas, itu juga tidak, uh, itu. tidak punya keberanian atau apa gitu ya, sehingga termasuk juga mungkin dosen-dosennya ya, yang perempuan tidak yeah. terlalu mendapat porsi yang cukup gitu, sehingga beberapa uh, senior tadi memperjuangkan adanya lembaga yang saat itu namanya PSW tidak gampang katanya untuk dirikan itu karena tentu ada stereotip, yeah. ketakutan-ketakutan katanya iya prasangka nyatanya, ya. prasangka itu organisasi apa itu paling lembaga anu akan merongrong laki-laki atau apa, apa gitu ya sehingga uh, tidak mendapat banyak sokongan. Terus yang kedua, tidak langsung PSW itu menjadi lembaga struktural resmi di sini. Jadi enggak oh, pernah cantolan yeah, gitu yeah, yeah, yeah. Dalam waktu yang lama PSW itu mandiri, nggak punya cantolan. Oke, okay, mohon maaf. Berarti PSGA ini ada dicantolkan di LPPM ketika jenengan bukan bukan sudah oh su Oke, sudah tahun ke berapa ya mungkin di zamannya Bu Elvi oh nggih okay. itu Coba kayaknya empat atau keberapa gitu ya oh iya, iya dicantolkan ke LPPM okay. ya. jadi, jadi secara nasional begitu kayaknya itu secara ada? nasional ya instruksi dari pusat ya okay. karena banyaknya tekanan dari bawah kalau tidak ada lembaga strukturnya kan tidak ada pendanaan iya yeah. iya padahal fenomena dihadapi kan sangat rumit begitu jadi ini mungkin informasi baru, terutama mungkin uh, dari kalangan dosen-dosen baru yang tidak tahu sejarahnya PSGA. Termasuk saya, saya pikir PSGA itu baru. Ternyata dengan 12. Iya, kalau nggak salah kedua pihak ini. Pokoknya siapa iya, iya. nama, berapa. Jadi, iya. Ini kan 10 atau oh, tahu 10. ya, penonton bisa tahu bahwa sejarahnya PSGA ini ternyata panjang, panjang belakang iya. dan, dan tidak mudah awalnya. Tidak mudah, tidak, mudah. Ya, tidak dapat dana, tidak punya rumah gitu ya, tidak yes. punya otaker lah intinya begitu. Okay. Yes. Terus apa yang menjadi capaian akhir dari PSGA yang ibu pimpin ini dan untuk mencapai itu prosesnya hari ini? sampai pada, pada. Oh, nah, gitu, gira -gira. betul jadi itu PSGA ini kan akhirnya tambah lama tambah berkembang tambah berkembang tambah berkembang gitu ya jika awal awalnya adalah isunya adalah women liberation tadi membebaskan perempuan, mendapatkan hak setara sekarang sudah tidak itu lagi yang kita perjuangkan di PSGA adalah uh, menciptakan kampus PTRG perguruan tinggi responsif gender. gender itu menggunakan sembilan indikator mas banyak itu sembilan indikator. indikator. itu yang menentukan dari pusat ya betul jadi kalau misalkan fakultas institut prodi itu ada lembaga akreditasi ya yang menilai sampai ya. menjadi unggul di PSK juga ada lembaga yang menilai kami itu ada ya ada di Kemenak juga menilai Kemenak pusat Kemudian Kemenak Pusat ini kerjasama dengan Forum PTRG itu yang menilai kami. Juga ada Kemen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selalu memantau kinerja kinerja kami, bahkan Komnas Perempuan yang juga pernah ke sini yang memonitoring ya. itu. Jadi kadang, kadang saya merasa jika di fakultas itu biaya sekian banyak untuk ya. bisa meng, apa, melakukan kegiatan apa? Program-program itu ya. Betul. Kalau ada itu apa tadi akreditasi? Akreditasi. Habis bisa habis bisa mereka. Habis bisa bisa. sendiri saja, padahal sembilan indikator yang mereka nilai itu ya satu oh, Tata kelola perguruan tingginya apakah sudah responsive gender? Yang kedua kita punya lembaganya atau tidak? Kita yeah. sudah punya PSGA ya? Tiga apakah kita punya peraturan rektor tentang pengaruh stamina gender? Hmm. Itu baru ada pada zaman saya. Jadi baru ada. Baru ada. Baru baru ada. Sekarang sudah, ada sudah ya? Sudah lama itu ternyata tidak punya PG, yeah. tidak punya SK. Baru ada. Kemudian keempat penganggaran responsif gender. Sudahkah penganggaran kampus ini betul. Baik itu institut, Baik itu fakultas, unit-unit itu sudah responsif gender atau belum? Apakah mereka sudah pernah dilatih ketika melakukan penganggaran gitu yeah. ya? Sehingga nanti menghasilkan misalkan gedung-gedung uh, yang gender, yes, gender. tidak anu tidak apa diskriminasi terhadap perempuan. Misalkan. Termasuk pengadaan ruang laktasi itu juga. Betul, itu ya, betul, dalam rangka kamar itu. mandinya, Kam apakah kamar mandi yang aman untuk yeah, yeah. perempuan itu kan bagian dari Penganggaran responsif gender, empat ya tadi ya, kan sembilan. Sembilan. Kemudian ada penelitian, uh, pendidikan, pengajaran responsif gender. Itu wilayah saya kan membangun perspektifnya ya, bagaimana menyusun RPS responsif gender, Ini. bagaimana kurikulum responsif gender. Seharusnya itu tidak saya lakukan sendiri, harusnya dilakukan bersama fakultas gitu ya. Tapi itu gak belum, itu belum ya, sangat sangat Masih anu, sangat belum. sulit ya untuk hmm. memadukan itu. Padahal nanti fakultas menyusun RPS, nanti mendatangkan narasumber dari luar, yes. gitu ya. PSGA nanti bikin sendiri, gitu ya, untuk gender-nya, yes. gitu ya. Karena saya pernah sih beberapa kali ngobrol dengan fakultas, ya nggak cukup waktunya kalau cuma sehari pelatihan penyusunan RPS dan PSGA minta, minta waktu, juga. waktu juga, ya akhirnya kan sendiri-sendiri. Yes. Itu sepertinya masalah, ya. yes. karena tidak mungkin tercipta pendidikan pengajar responsif gender kalau itu hanya dibebankan kepada ke PSG ya. Ya. Termasuk kegiatan yang penyusun uh, buku aja, uh, tuh, ya. Ya. betul itu bagian upaya betul, saya. Betul. Bahwa seandainya nanti ada pertanggungjawaban ke Kemenak atau yeah. ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya sudah melakukan gitu ya, meskipun tidak sangat banyak. Yeah. Gitu. Sampai kemudian ada penelitian responsif gender, penelitian, pengabdian responsif gender, kampus bebas kekerasan seksual itu ada sembilan. Kalau gitu. pakai persenan lah, sejauh mana, berapa persen untuk mencapai capaian goal ideal tadi? Itu? Yang kita lakukan yang kita sudah kita lakukan hari ini. Uh, alhamdulillah memang karena saya sudah di posisi kesekian ya sebagai yeah. ko koordinator PSGA, saya kira untuk beberapa isu sudah didahului oleh pendahulu saya. Makanya sekarang uh, isu gender di sini kan sudah sangat clear gitu ya, sudah nyaris gak ada masalah. Yeah. Karena saya yakin pendahulu saya sudah memulai gitu dengan pelatihan pelatihan gender, pelatihan inklusi, yeah. pelatihan apa namanya penyusunan FPS gitu ya. Uh, dari situ sebetulnya sudah lumayan bagus. Tapi mungkin ada beberapa yang sama sekali belum tersentuh gitu ya. Apa itu misalnya? Uh, PTRG saya kira. Uh, PT apa? PPRG Penganggaran Positif gender. Penganggaran ya. ya. saya kalau nggak salah ya mungkin satu dua kali aja pernah ada pelatihan dan itu sudah sangat lama. Gitu. Agak berat memang untuk melatih itu karena ya namanya juga ngitung-ngitung uang itu ya. benar-benar. Gitu ya. ya, itu harus kegiatan yang intensif Intensif dilakukan, kelanjutan. Kelanjutan terus. Yang kita undang itu memang poro-poro yang bagian misi keuangan, misalkan dekan, kemudian wakil dekan dua, rektor, wakil rektor dua. Lah kalau PSGA yang undang, yeah. yeah. <laughs> yeah. yeah. Pak An itu itu yeah. 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 Institut itu yang mengadakan bukan PSGA. Yeah. Yeah. Baik. Sekarang kalau kita berbicara dalam konteks kondisi sosial di Ponorogo ya, sebagai korpus PSGA itu bagaimana, Ibu menggambarkan situasi uh, tentang Perempuan dan anak kondisi sosial di Ponorogo ini Dan e, bagaimana keterlibatan BSGA dalam hal-hal tersebut? Okay. Sebetulnya tadi sudah saya katakan ya Secara umum masyarakat kita itu saat ini sudah clear kalau masalah kestaraannya, ya. kestaraannya Kita juga, sudah cukup. lihat sudah bagus sekali Di Ponorogo ini juga termasuk ya? Ya termasuk, kan persoalan perempuan bekerja itu yeah. kan sudah tidak ada masalah laki-laki dan perempuan kalaupun ada masalah kan nggak seberat dulu ketika awal-awal perjuangan ya. Sekarang perempuan mendapat posisi yang uh, strategis juga nyaris nggak ada masalah di sini. Yang menjadi masalah kan itu tadi itu pasti di sektor publik. Publik yang di privat. Yang, yang ini, saat ini siapa yang, yang mengedukasi ini sehingga hampir semua obrolan orang-orang dengan saya atau keluhan-keluhan atau mungkin konsultasi ya rata-rata mengeluhkan gitu ya pengasuhan anak gitu pengasuhan anak akhirnya diambil alih oleh pembantu oleh the yeah. gitu ya bahkan dititipkan ke Deker. Oh, care, gitu ya, tidak oleh ibunya gitu. Lah kan tidak harus ibunya, bisa bapaknya, bisa ibunya gitu. Lah kan bapak ibunya yeah. Ini kayaknya yang menjadi sorotan dari kelompok-kelompok feminis atau so feminis tadi itu yang ingin merumahkan perempuan. Karena gerakan Women Liberation itu yang akan sudah sangat kebablasan menurut yeah. mereka itu menyebabkan masalah lagi bagi perempuan karena nyampe di rumah Jarang sekali laki-laki yang mau, atau laki-laki untuk -laki edukasi ya, yeah. untuk mau mengerjakan kerja-kerja domestik. Kerja domestik saya kira ada dua ya, ada yang uh, matrik dan ada yang household gitu. Kalau household itu ya nyapu, nyuci itu. Sekali yeah. mungkin bapaknya mau, tapi kalau sudah matrik gitu ya, ngaji ingat, yeah. menemani belajar, belajar. itu. Ya ibu akhirnya semuanya gitu. Atau bahkan dua-duanya sambil masak ibu juga lari-lari dampingi anaknya. Terus bapaknya yeah. kemana? Kegiatan sosial keluar. <laughs> itu. Enggak. Itu kan masalah sosial. Yeah. Ya di seputar itu saat itu. Mungkin itu gitu. enggak hanya di Ponorogo ya. Seluruh okay. indonesia juga yeah. problemnya yang sama okay. seperti itu. Yeah. kalau nah, Sementara kalau bapak-bapaknya dilatih pelatihan gender enggak ada yang mau gitu. Oh okay. <laughs> ya, ya enggak. Yeah. Ya kalian yang tidak ya di kampus-kampus begini ya. Kalau masyarakat awam enggak? Kalau masyarakat awam itu oh, mungkin agak berat. Agak ya. berat, agak ya, berat. Kalau so. dalam konteks akademisi ya okay. dan terbuka pemikiran Saya itu. Buka. Beratnya gerakan perempuan itu di situ. Karena ngomong tentang women liberation sudah sukses, tapi ketika pulang di rumah kita enggak selesai itu. Iya. Yeah. Oke. Okay. PR bersama itu bagaimana menciptakan budaya androgini atau mubadalah gitu mubadalah. ya mubadalah ya. 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 Terus uh, sejauh mana apa yang sudah dilakukan ya, dalam konteks uh, tadi di Ponorogo itu ya. ya. Atau ada pendampingan atau pernah melakukan apa gitu. Sering sebetulnya terutama yang diminta oleh mahasiswa ya misalkan pelatihan-pelatihan hmm. sekolah Islam gender itu oh. ya. Itu pasti menghubungi PSG Dulu selalu saya itu yang muncul itu ya karena mintanya saya. Sekarang kita sudah punya banyak dosen-dosen uh, muda yeah, yang yeah. biasanya saya lempar lempar gitu ya. Untuk siapa yang minta ke saya isu itu, ini yang saya kirim gitu. Ini yeah. yang saya kirim ke Sebagai ya. bentuk regenerasi juga. Betul, betul. Ya. Gitu. Biasanya malah ojo oh, aku cah" gitu. Sinton loh bu, nanti saya rekomendasikan nama-nama itu. Gitu. Okay. Itu sudah banyak kita lakukan, termasuk kerja kerja dengan fatayat gitu ya. Teman-teman fatayat yang ingin belajar apa feminis yeah. itu kita selalu datang. Dan Tidak hanya gender ya, Mas. Feminis itu yang Feminis. saya saya sampaikan ke teman-teman PMII atau ke teman-teman Fatayat itu. Saya agak lupa tadi Ada informasi PSGI ini sudah pernah mendapatkan prestasi ya. Apa itu mungkin bisa diceritakan ini. Dalam oh, okay. dalam kepemimpinan jenengan itu dalam iya, periode ini iya. itu kalau salah. Kan ada sembilan indikator PTRG itu yang juga. tadi ya. Iya, ya, itu sebetulnya pada saat Uh, PTRG Award itu di yes. nasional ya. PTRG, Award. PTRG Award yang nasional. menilai itu, ya yang tadi itu ya. Yang menilai itu ada dari Dharma Wanita Pusat, oh, yes. kemudian dari Komnas Perempuan, dari Forum PTRG, Forum di, PTRG. dan tokoh-tokoh gender. Ada Kiai Husein Muhammad saat itu, gitu ya. Banyaklah yang menilai yes. itu. Kita harus mengirimkan semua bukti sembilan PTRG itu. Sembilan indikator itu. Kalau SK ya SK itu. Ya, ngalang-ngalai pokoknya podokaro, akreditasi. Yeah. Yeah. Seperti borang. Pokoknya ya. gitu, borang itu. Padahal saya melakukannya sendiri. Sembilan itu. itu. Untungnya, um, mungkin yang sembilan itu saya agak susah mencari bukti. Karena kan memang perjalanannya sudah sangat panjang. Kadang-kadang buktinya sudah hilang. Oh, atau betul -betul. keselip. Ya, ya. Atau saya nyari kemana gitu ya. Agak susah. Tapi tetap saya upayakan saya itu. Sembilan itu kita ikuti semua. Ternyata kita unggul di pencegahan pencegahan kekerasan seksual. Ya. Karena ini kan baru. Ya. Kekerasan seksual itu baru ada di kampus kita sehingga kita mungkin baru melengkapi gitu ya. Saat itu kita sudah punya tanya, kita sudah punya, kalau sekarang namanya Satgas ya. Itu saya membentuk gender vokal point yang kampus-kampus lain belum punya gitu ya. Saya sudah punya MoU dengan fakultas-fakultas untuk pencegahan, kampus lain belum punya gitu. Sepertinya itu ya. yang menjadi poin sehingga saya lebih unggul dari kampus yang kategori pencegahan. Uh, kekerasan Betul. seksual. Kategori kan ada dua, pen pencegahan dan penanganan. penanganan. Itu ada dua kategori berbeda. Luar biasa. Jadi uh, sebagai informasi, PSGA ini ternyata sudah mendapatkan prestasi, khususnya um, dalam aspek pencegahan kekerasan, kekerasan seksual. seksual. anu, kemudian akhirnya kita mendapatkan penghargaan sebagai kampus ukuran tinggi responsif gender kategori utama. Kategori, okay. Ya karena kita hampir melengkapi semua sembilan indikator itu dan kita unggul di satu apa indikator, indikator. itu dianggap sebagai sudah utama. Gitu, dibanding yang belum lengkap sama sekali dan tidak mendapat ibu saat itu. Nah ini akhir tahun ini kita akan umut lagi kan sudah dua tahun. Akhir tahun ini ya. Ya saya ketir kediri masih lagi. lagi mungkin bisa nanti. Karena saya agak santai-santai gitu atau mungkin lelah ya mungkin, karena. Uh, bisa dibantu. Doa. Doa. Seandainya saya tidak bisa mempertahankan yang pencegahan, mungkin nanti saya ambil yang sembilan yang lainnya, itu itu ya. yang mau saya lengkapi. Ya, Mudah-mudahan bisa berhasil lagi. Iya, iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini juga pertanyaan yang uh, klise, tetapi memang perlu disampaikan. Apa yang menjadi harapan Ibu uh, tentang PSGA ini ke depannya? Uh, mungkin membayangkan suatu saat, jenengan kan tidak di situ terus. Uh, apa kira-kira harapannya? Ya sekali lagi karena tujuan kita itu adalah PTRG yang sangat banyak maka harapan saya semua lini di NPO PONOROGO harus menganggap PSG itu ada begitu. Itu dulu. Kita ya. mulai misalkan dari RENSTRAHnya, institut sudahkah menyebut gender di situ. Rekinnya bu rektor misalkan sudahkah memasukkan isu-isu yeah. gender di dalamnya dan harus berbunyi itu kalau tidak berbunyi saya tidak bisa yeah. menyantolkan di kegiatan-kegiatan saya yeah. gitu akan sangat sulit jadi seperti kita bekerja tapi jabakti gitu, yeah. kan nggak bisa dilaporkan yeah. karena yeah, dilaporkan, nggak bisa yeah. menyantolkan yeah. itu yang sangat mendasar ya rentra, rekin gitu kemudian yang kedua sinergi tadi antara pska dengan fakultas, fakultas. ya yeah. karena menciptakan eh oh, perguruan tinggi yang responsif gender pendidikan pengajaran nggak mungkin PSK sendiri harus bisa dilakukan PSK ya. sendiri misalkan fakultas menginginkan Mbak, sesekali ya diisi pelatihan tentang penyusunan RPS responsif gender. Nah kita bisa mengisi. Atau kalau tidak pas mereka bikin kegiatan penyusunan RPS atau penyusunan masuk, apa gitu ya. ya, kita diajak dilibatkan yeah. atau narasumbernya yang sekaligus memahami gender gitu, yeah, yeah. tidak hanya bagaimana menyusunnya RPS saja. Okay itu ya? ya, Iya, harapannya. mudah-mudahan itu bisa tercapai dengan proses yang sinergi, baik dan sinergi, sinergi dengan lini-lini dengan lini, lini yang lain. Ya iya, betul. Oke, baik. Kita sudah berada di akhir acara ini perbincangan menarik sekali dengan Ibu Dr. Isnatin sebagai koordinator Pusat Studi Gender dan Anak sekaligus aktivis gender yang memang sebagai intelektual organik yang ditempat di lapangan gitu ya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini menambah wawasan dan juga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita bertemu lagi dengan Podcast Selasa Maknai di edisi berikutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.